Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana anda sudah klik video ini untuk menambah ilmu pengetahuan. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir. Allahu Akbar. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana anda sudah klik video ini untuk menambah ilmu pengetahuan. Tekan butang loceng dan subscribe. Tekan butang like menunjukkan anda seorang yang sangat baik hati. Okey, jom kita belajar. Okey, hari ini kita akan review karburator jahat. Ya, yang dalam tajuk kita apa? Karburator jahat TS125. Macam mana kita kata karburator ni jahat? Okey, karburator ni digunakan oleh pelumba-pelumba pelumba haram. Pelumba haram ada, pelumba halal ada. Jadi zaman-zaman dahulu, karburator ni masa zaman King Sediti kecil, King Sediti start main motor umur 15 tahun. Mungkin tuan puan lebih muda lagi yang dah main motor, mungkin darjah 1 atau tadika dah main motor kan. Tapi King Sediti lewat sikit lah main motor. King Sediti main motor umur 15 tahun. Jadi paling King Sediti teruja karburator pada motosikal ni, Honda EFI pakai karburator ni. Memang bukan kaleng-kaleng lah. King Sediti tengok biasa orang pakai karburator EFI Chris Wave 125 kan. Tapi ada EFI masa King Sediti tengok dulu, dia pakai ni TS125. Ayah King Sediti dia pakai EFI High Power. Dia pakai apa ni, dia pakai Honda EFI High Power. Memang dia pakai hari-hari lah. Dia bawa pergi kedai, pergi kebun kan. Betul punyalah, maklumlah orang bawa main motor minat kan. King Sediti make up lah motor ayah dia kan. Daripada stiker 1 ada 2 stiker, 3 stiker, lala penuh stiker kan. Penuh kalau kat EFI tu dekat punya kepak putih hoki kanan tu, penuh stiker. Rasa seronok lah. Maklumlah budak kecil kan. Stiker penuh. Jadi normal lah tu kan, budak-budak. Jadi macam tu lah King Sediti cerita pengalaman masa kecil. Kalau kawan-kawan semua ada ada orang panggil apa, kenangan masa kecil, pengalaman masa kecil, apa-apa pengalaman cerita, boleh cerita di ruangan komen di bawah. Nanti King Sediti baca, King Sediti like, King Sediti bagi love sekali. Tanda menghargai kawan-kawan yang menonton. Terima kasih lah sebab tekan butang like kat bawah tu. King Sediti doakan anda semua berjaya dunia akhirat. Kalau lelaki, semoga dipertemukan dengan jodoh isteri yang soleha. Dan kalau perempuan yang menonton video King Sediti, King Sediti doakan semoga bertemu dengan suami yang soleh. Okey, tanpa membuang masa lagi, King Sediti akan bercerita tentang karburator ini. Macam itulah cerita dia kan. Karburator ni memang masa kecil-kecil tu kalau pandang ni, memang kalau siapa yang pakai tu kan, masa zaman King Sediti kecil, kalau nampak siapa pakai ni memang nampak jahat lah. Nampak power sangat lah motor dia tu. Sebab dia besar tengok. Dia besar. Ni karburator customer ni. Dia masuk kat motor EFI Class 1. Sekarang dah pakai apa ni, dia dah upgrade. Pakai karburator Uma Racing 24mm. Jadi ni karburator dia lah. Dia tinggal, dia tak ambil lagi kan. Jadi ni lah karburator dia, memang besar. Pakai memang, orang kata pick up memang padu kan. Memang pick up dia tu memang jahat lah. Kalau nak dibandingkan dengan karburator macam W125 Cayenne 21mm Chris tadi, pick up lebih pada karburator ni. Tapi ingat, setiap karburator ada kelebihan kelemahan masing-masing. Okey, apa dia? Orang kata kelemahan, kelebihan dia kalau karburator TS ni. Okey, kelebihan dia kalau pakai TS ni, pick up dia
pickup dia ni memang padu lah. Memang orang kata jahat, memang power lah. Kan? Memang melampaui daripada pickup apa ni, carburetor-carburetor yang lain, yang sisi yang bawah kan. Macam 110 apa ni, 110 cc, macam Cayenne 21mm Chris kan. Dia memang dia power lagi lah. Tapi dari segi top lebih kurang lah. Lebih kurang macam pakai carburetor Cayenne 21mm dengan Wave 125. Tu bagi kategori dia lah yang King CDT sebut. King CDT tak nak bezakan dengan Rezek. Rezek besar lagi kan. Jadi untuk kategori 4 stroke yang kebiasaan orang main, untuk orang panggil bukan biasa-biasa ni, TS125, Wave 125 dengan Chris 110, 120, Cayenne 21mm. Jadi dia punya kelebihan TS ni, carburetor TS125 ni, kelebihan dia adalah kelebihan dia adalah orang panggil apa, pickup dia. Pickup dia memang memang terasa lah. Orang kata macam pakai turbo, macam kereta turbo kan. Tapi dari segi top speed dia sama macam carburetor Wave 125 dengan Cayenne 21mm. Lebih jimat Cayenne 21mm dengan carburetor Wave 125 lah. Okay, yang tu dia punya kelebihan dia lah. Pickup, pickup dia ni top lebih kurang macam Wave 105 dengan Cayenne 21mm kan. Jadi kekurangan dia pula TS ni, berdasarkan kajian King CDT dari kecil lah kan, daripada King CDT umur 15 tahun, sekarang dah 10-10 tahun lah kan. Sekarang dah 10-10 tahun. Tuan-tuan puan yang menonton ni lebih muda lagi. King CDT ni tak ada muda sangat, biasa-biasa je. Okey, jadi kekurangan TS125 ini adalah biasanya dia akan buffalo. Dia akan buffalo kat lubang ni. Tu kekurangan dia. Kadang parking sengit sikit je dia keluar. Menitik. Menitik kan. Jadi membazir lah. Membazir lah orang panggil apa, minyak petrol dia. Kalau isi penuh apa ni, penuh tank tadi kan. Bangun pagi kan, malam parking, bangun pagi dah habis dah satu tangki. Ingat orang curi rupanya buffalo, minyak ni keluar kan. Orang panggil buffalo apa tah, kalau ada yang lebih tahu nama saintifik dia boleh komen di bawah kan. Buffalo orang biasa King CDT dengar orang cakap buffalo, mana keluar minyak. Minyak tu keluar, problem dia pelampung, kebiasaan pelampung. TS125 ni original ke local, biasa masalah dia pelampung dia. Mungkin sistem dia yang lama, tapi power dia, sistem dia. Dia power sistem dia, tapi mungkin ada kelemahan sikit. Normal lah, manusia pun ada kelemahan kekurangan kan. Jadi kita kena terima lah kekurangan kelebihan dia. Okay, jadi macam King CDT masa kecil-kecil dulu, King CDT pakai motor high power ayah King CDT. Dah jadi motor racing lah. Tayar pun dah pakai belakang 60-90, depan pakai 50-90. Dia dah tak nak bawa dah. Okay, jadi motor tu kebetulan main jalan kampung lah, beli kat orang kan. Tak ada orang panggil apa, tak ada grant lah. Jadi King CDT nak sambung belajar, sambung belajar kat Kuala Lipis, King CDT nak bawa motor lah. Masa tu dah tingkatan 4 dah. Jadi payah jauh kan, daripada Jengka nak ke Kuala Lipis tu jauh. Jadi King CDT buat lesen, cukup umur 16 tahun, King CDT pergi naik motor lah. Jadi motor tu ayah King CDT dia dah macam tak nak guna kan, sebab dah orang panggil apa, dah penuh stiker, tayar pun dah kecil. Carburetor masa tu pakai Chris Cayenne 21mm, blok masa tu pakai blok 56mm oversize. Head potting lah buat kawah. Buat kawah untuk ukuran blok 56 lah masa tu. Masa umur 15 tahun tu. Dah umur 16 tahun, King CDT tengok ayah dah tak nak pakai motor high power kan. Jadi abang King CDT yang bahagian pemotoran juga, abang King CDT ni dah dekat 30 tahun bidang motor ni. Abang yang sulung memang hebat lah. Dia bab-bab motor ni memang King CDT banyak belajar dengan dia lah. Abang yang sulung tadi. Jadi ribuan terima kasih lah kepada abang yang sulung kerana telah memberi ilmu. Jadi ilmu yang abang sulung berikan akan King CDT gunakan
untuk sebaik mungkin untuk memberi manfaat kepada anda semua. Okey, jadi abang yang sulung pun belikan motor High Power. High Power juga beli kat orang sebab ada geran kan. Ada geran, boleh tukar nama. Lepas tu boleh hidup road tag. Okey, yang King CDT geram masa tu King CDT nak beli sport rim ya. Jadi dia bawa lah King CDT pergi bawah rumah dia. Kan rumah orang lama-lama dulu kan dia ada bawah rumah kan. King CDT pergi lah, dia buka pintu. Ada pintu bawah rumah dia. Dia buka pintu, King CDT pun masuk. Nunduk lah bawah rumah. King CDT masuk. King CDT tengok motor dia. Motor EFI yang ni lah. Yang King CDT tunjuk yang agak warna pink. Yang sport rim GTO kan. Yang carburetor Uma Racing 28mm tu. Yang tu lah motor King CDT beli kat dia. Mula-mula nak beli sport rim lah. Kan. Tengok-tengok dia pasang carburetor ni kat motor EFI dia. Yang tu jadi King CDT jadi geram lah. Kan. Nampak jahat sangat carburetor dia. Jadi King CDT tanya lah, motor ni tak jual sekali ke? Masa tu owner tu tak pakai dah motor FI sebab dia dah pakai motor 125Z. Oh, dia dah geram 125Z ke kan. Dia tak heran lah motor dia FI tu. Kira EFI dia pun dulu kira king juga lah. Sebab dia dah pakai carburetor ni, engine dia dah buat. Exhaust masa tu dia buat kat Takim. Tak silap dia buat kat Takim, dia kata lah. Dia kata lah Aizoh EFI tu dia buat kat Takim Racing. Tapi memang bunyi memang padu lah. Kan? Masa dulu-dulu. Okay, jadi King CDT tanya, jual tak carburetor? Senang jual sekali lah motor-motor. Dia pun setuju jual motor sekali. Dapatlah harga RM2,000. Nama owner tu ni, Aan. Nama dia. Kalau dia tengok video ni, komen lah di bawah. Aan ni memang joki terbaik lah. Dia dah rencin lah sekarang. Kan? Dia nampak santai-santai tapi dia joki power. Motor yang King CDT dulu beli, memang dah orang panggil dah ada nama. Memang setakat main dengan 125Z aku senyum lah. Kan? Memang laju lah motor dia. Kira Aan ni memang ada nama lah. Kan? King CDT pula beli motor dia. Buat pula kan. Dia bertambah lah laju. Dia dah laju kan. Jadi King CDT tambahkan kelajuan dia lagi. Jadi King CDT pun beli motor dia tadi. Dapatlah harga RM2,000. Minta kurang dapat RM50 kurang. Bagus. Idola Aan ni. Idola CDT Motorsport. Dia satu kampung lah dengan King CDT Aan ni. Jadi King CDT beli. Dapat diskaun RM50. Jadi King CDT pakailah motor tu sampai sekarang. Sebab kan dia apa? Sebab King CDT, sebab apa King CDT beli motor? Sebab dia pakai carburetor ni. Kira memang dulu siapa pakai carburetor ni memang idola lah kan. Tapi hari ni King CDT nak cerita tentang kelebihan dengan kekurangan dia. Kita kena terima lah kekurangan dan kelebihan dia. Masing-masing memerlukan orang panggil apa? Memerlukan kerjasama. Jadi untuk selesaikan masalah kekurangan carburetor ni yang keluar buffalo minyak di petrol, King CDT beli spekok minyak orang panggil. Spekok minyak ni ada banyak jenis tapi satu jenis yang memang tahan. King CDT pakai dah lebih 3 tahun pakai masih okey. Kalau yang cat ayam tu baru beli dah rosak. Masalah betul barang dia kan. Barang sekarang bukan macam dulu dah. Kualiti dia. Jadi kalau nak beli spekok minyak apa semua, apa ni boleh WhatsApp nombor King CDT di bawah. Mana spekok minyak ni fungsi dia, dia macam RZ. Pernah tengok yang on off kat belah kiri tadi. Kat belah kiri bawah tank. Dia ada on off tutup minyak. Tu fungsi dia, tak nak bagi keluar minyak. Jadi King CDT ada jual yang single, boleh on off. Boleh nak letak mana-mana kan. Jadi macam itulah nak selesaikan masalah dia. Kita bawa motor, berhenti, tutup spekok minyak. Nak jalan, buka balik, baru start motor. Kalau malam-malam, nak parking sengit ke apa motor, tak ada masalah. Tutup spekok minyak. Okey, jadi apabila siang kita dah tutup spekok minyak tu, malam tu kita tak risau dah ada keluar minyak kan. Jadi, jimatlah minyak kita. Pakailah spekok minyak. Lepas tu, kalau macam siang tu, kita nak gerak jalan, buka balik, tu start. Kan? Okay, kalau nak tahu spekok minyak tu macam mana, okay, jom King CDT tunjukkan. Okay, sahabat-sahabat, nah ni spekok minyak. Wire ni sambung ke tank minyak.
sambung ke tank minyak. Wire ni sambung ke carburetor. Spekok ni pakai yang kualiti punya lah. Ni dah 3 tahun pakai. Tahan ni. Jangan beli yang cak ayam. Cak ayam memang bau beli dah rosak. Dia rosak macam dia keluar minyak kat sini. Kat sini dia keluar. Jadi kalau nak buka macam ni. Buka. Kalau nak tutup ke atas. Ni sebab dia macam ni kan. Kalau biasa bulat ni kat atas. Kan skru apa boleh. Pandai-pandai kreatif. Ni sebenarnya kat atas. Boleh adjust nak letak skru. Tapi ni tak isi pun skru. Jadi tutup dia kat atas. Buka dia kat bawah. Straight. Macam tu buka. Ini tutup. Tak bawa motor tutup. Macam tu lah. Kan? Tu tutup. Jadi senang hatilah kita malam-malam pun tidur tak risau. Minyak keluar. Kan? Tak membazir lah. Okay, macam tu lah. Okay, jom. Kita sambung cerita kita. Okay, tanpa membuang masa lagi. Jom kita buka tengkuk ni. Untuk kita ukur berapa saiz sebenar TS125. Kita kira ikut fakta eh. Okay, jom. Buka dulu. Okay, jadi dah buka skru. Okay, kita buka. Okay, ni dalam dia lah. Tengkuk masih standard. Tak poting lagi. Tak korek lagi. Sebab nak jimat minyak lah. Kan? Jadi sukatan kita kecilkan dulu. Yang ni lah lubang carburetor TS125. Okay. Ni kondisi belakang dia lah. Kalau nak kira dengan tepat saiz dia carburetor. Saiz apa-apa carburetor. Kira belah belakang. Jangan kira belah depan ni. Belah depan ni besar. Jadi kira belah belakang. Okay, jom kita kira. Kita ambil caliper. Okay, kita buka. Kita ambil ni. Okay, ni. Dah kira. Boleh lock lah. Okay, dah kira. Kita tengok berapa eh. Okay, jom kita kira sama-sama. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 25 mm. Nampak? 25 mm. Okey, jadi jika anda berminat untuk memiliki sebuah carburetor TS125 ini yang dikategorikan sebagai carburetor jahat. Jahat dia kat mana? Jahat dia adalah carburetor yang besar lah. Kira pelumba-pelumba zaman dulu pakai. Baik lumba haram ke, lumba halal ke, dia pakai ni. Dulu-dulu punya lah cerita. Dia jahat dulu lah, sekarang dia dah baik dah. Kan? Jadi jika berminat carburetor TS125 ni, boleh WhatsApp nombor King CDT di bawah. WhatsApp nombor King CDT sekarang. Jadi King CDT nak bagi tahu, boleh kalau nak pakai carburetor TS125. Tapi pastikan masa buka dia punya ni, buka dia punya pelampung, pastikan jangan usik pelampung dia. Sebab kalau usik pelampung dia, pelampung dia sengit sikit dia, maka akan keluar buffalo kat sini. Masa nak tukar, masa nak buka, buka seselur. Masa nak tukar minjet pilot, jangan gata-gata tangan eh. Nak pergi usik-usik, bengkok-bengkokkan pelampung. Tak boleh. Sebab pelampung dia sensitif. Bila dah terusik sikit kat dia punya roket dia, kan? Dia punya dah bengkok kat kawasan roket tu, dia punya pelampung, maka akan buffalo kat sini. Payah nak setting balik. Bukan senang nak setting bagi seimbang pelampung. Sebab pelampung tu dah diukur daripada kilang dengan tepat lah. Jadi kalau kalau nak juga pakai, boleh WhatsApp nombor King CDT. King CDT boleh postkan terus ke rumah tuan puan. Timalah baik dia punya baik buruk dia kan. King CDT cerita terus apa kekurangan dia, kelebihan dia. Okay, jadi kalau dia keluar minyak besok, kalau pakai, beli spekok minyak tu, tutup. Tapi kalau tak nak pening-pening, keluar minyak apa semua, boleh pakai carburetor Kehin. Kehin 21 mm. Boleh pakai. Itu okey, tak ada masalah. Top dia lebih kurang macam ni, top speed dia. Kekuatan top speed dia kalau pakai carburetor Kehin 21 mm, lebih kurang pakai TS125. Kalau pakai TS125 ni, pick up dia lebih sikit lah.
Kalau Kehin 21mm pick up dia kurang lah, tapi top sama macam TS15. TS15 pun top speed lebih kurang dengan Kehin 21mm. Okey, jadi macam itulah. Okey, jadi KCDT akan ajar lah buka ni. KCDT akan ajar cara buka yang betul. Okey, cara-cara dia adalah ambil sepanah bunga, buka longgarkan dulu. Longgarkan keempat-empat supaya besi dia naik sama kan, naik sama. Dia tak ada naik sikit sini, naik sikit sini. Nanti dia bengkok. Apa bengkok? Bengkok mudah pecah getah ataupun gasket dia. Mudah keluar minyak kan. Leaking orang panggil. Jadi masalah lah. Okey, jadi longgarkan dulu macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dengar. Okey, dah longgar. Longgar sini pula. Dengar eh. Dah longgar. Okey. Dengar tu. Okey, dia dah longgar. Dia dah longgar. Okey, apabila keempat-empat telah longgar, okey, boleh buka kan terus macam biasa. Buka kan habis dulu boleh. Tak ada masalah. Tu cara dia. Nak bagi apa ni? Tapak carburetor ni seimbang. Dia tak bengkok. Macam tu cara dia eh. Okey, selamat mencubalah kat rumah. Untuk cara buka ni. Okey, jom kita tengok apa isi kat dalam dia. Okay, kita buka. Susun skru. Jangan berterabur eh. Letak satu tempat, satu tempat. Kalau skru carburetor ni setempat, letak setempat macam ni. Jangan letak berterabur. Kalau berterabur susah nak cari. Tersepak ke apa. Kan? Susun satu tempat, tempat buat kerja. Sahabat-sahabat semua pandai ni. Senang je buka carburetor ni. Kawan-kawan semua boleh cuba. Ikut cara yang King CDT ajar ni. Supaya buka betul, tak ada rosak, tak membazir. Membazir adalah amalan syaitan ni rojim. Ingat tu. Okey, dah terbuka skru 44. Okey, cara buka dia tegak kan? Tegak dengan operator macam ni. Okey, dia dah tegak betul-betul, betul goyang. Goyang macam ni, seselo. Goyang, dia akan terbuka. Tada, nampak tau? Tembaga bosku. Ni tangkungan minyak adalah. Ni bekas dia, yang ni, tembaga. Okey, jadi KCDT akan kongsikan ilmu. Ini adalah minjet. Minjet ni kalau dalam minyak lah. Yang kat dalam ni, yang kecil ni. Yang kat dalam ni, lubang dalam ni. Ni adalah pilot. Pilot untuk mengawal angin lah. Jadi ni pelampung. Pelampung ni tak boleh nak main usik-usik, tak boleh nak angkat ke atas ke. Nanti bengkok kat sini. Apabila bengkok sini, dia jadi terlebih atau terkurang, minyak akan naik, keluar. Akan buff keluar. Membazir lah. Ingat, apabila buka ni jangan usik-usik. Kalau usik macam ni tak apa. Tekan macam ni tak apa. Jangan tarik ke atas lah. Kan? Kepak ke tepi lah. Tu no. Okey. Okey, jadi. Okey ke okey? Okey, pandai. Jadi, inilah dia cara dia. Kan? Ni pelampung dia. Pelampung dia terbaga. Bukan kaleng-kaleng. Mahal eh. Kan? Okey. Jadi, King CDT ajar cara pasang balik. Okey, ambil. Okey, nampak ni gasket dia ni. Ni gasket dia ni. Kalau kita salah pasang ni, boleh pecah gasket ni. Gasket ni akan buffalo lah. Ni tengok gasket elok ke nampak? Tak ada pecah. Okey, jadi, kita masukkan balik. Ni, lubang ni kat sini. Okey, kita masuk balik. Okey, nampak cun kan? Okey, jadi, cara seterusnya masukkan skru-skru dia. Masukkan dulu ke empat-empat skru. Okey, dah masukkan ke empat-empat skru. Ketatlah. Ketat, jangan ketat sangat. Kita dah pusing, dia berhenti. Dah kita pusing dia berhenti. Slow-slow kan. Lepas tu ketat yang lain pula. Sampai dia berhenti. Maksud dia jangan kuat kan lah. Seslow. Maksud dia nak bagi dia rapat dia dulu. Jangan ketat lagi. Rapat dia dulu. Okey, dah berhenti, dia dah rapat.
seterusnya. Okey, dapat ni pula yang terakhir. Terdapat kan. Okey, dah dapat kan. Okey, apabila dah dapat baru kita ketat kan. Okey. Ketat silang eh. Ha sini. Sini pula. Silang tu maksud dia ketat kat sini, betul ketat kat sini. Ha macam tu. Betul ketat sini, ketat kat sini. Ha silang. Ha dia jadi masuk tu, dia ketat tu masuk. Ha macam tu dia ketat. Dia tak ada terangkat ke depan kan. Ha macam tu. Okey, kita ketat kan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dah ketat. Okey, jadi dah ketat. Kita punya takungan minyak lah. Okey, jadi KNCDT tunjuk pula slide dia. Oh, slide dia besar. Lebih kurang RSZ ke. TS ni. CC 125. Ha, tapi jahat dia. Nampak? Ha, jahat lagi. Ha, jahat dia. Setelah slide dia besar. Nampak? Macam RSZ. CC 125. Nampak? Ha. Bukan biasa-biasa bosku. Ha, tapi tengok jarum dia. Ha, jarum dia tak setajam Kehin 21mm lah. Kehin 21mm tajam dia macam kepala tumak. Tapi ni lebih kurang macam RZ ke. Dia tak tajam sangat lah. Okay, ni belah dalam dia. Ni dalam dia. Kita tunjuk. Nampak? Tembaga dalam. Dia punya slide dia. Dia punya jarum timing dia. Ni dalam. Ni cok dia. Ni. Ini cok. Ni cok. Kalau payah hidup pun minyak tak turun lah. Tarik ni. Nanti minyak akan turun lah. Okey, betul pasang balik. Cara pasang. Pastikan yang lubang ni kat sini. Nampak tau? Kat screw timing. Pastikan yang lekuk tu kat screw timing. Kalau salah masuk orang, tak start. Wam! Mengaum. Jadi, dah masuk piston. Masukkan spring. Dah masuk spring, masukkan dia punya lock atas. Lock slide kan. Macam tu lah kisah dia. Setakat ini sajalah perkongsian daripada KNCDT. KNCDT doakan anda semua berjaya dunia dan di akhirat. Jangan lupa solat dan baca Al-Quran. Jadilah orang yang baik. Tanda anda menjadi orang yang baik, yang nak berusaha jadi baik, anda tekan butang like. Tanda anda nak berusaha jadi baik. Tanda anda nak berusaha jadi baik, tekan butang like di bawah. Dan jika rasa ilmu KNCDT ini bermanfaat, boleh kongsikan di grup-grup Facebook dan grup-grup WhatsApp tuan-puan. Boleh tekan butang kongsi di bawah. Kongsikan kat mana-mana yang tuan mahu. Tak ada masalah. Kita kongsi ilmu yang bermanfaat kan. Saya kongsi dapat kebaikan, tuan-puan kongsi pun dapat kebaikan. Okay, jadi jika tuan-puan belum subscribe, boleh tekan butang subscribe di sebelah kanan. Tekan langgan atau subscribe dia. Bahasa Inggeris subscribe, bahasa Melayu langgan. Jadi untuk dapatkan video-video yang baru akan datang KNCDT cerita, untuk tengok video yang seterusnya boleh tekan, boleh pilih video mana-mana video yang ada sebelah kiri ni, boleh tekan KNCDT punya video lah tu. Boleh tekan tengok video-video KNCDT seterusnya. Okey, terima kasih kerana sudah menonton. Kita berjumpa lagi di episod video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.